Halo teman-teman, selamat datang di vlognya Kak Puji. Wow, hari ini spesial karena di depan Kak Puji sudah ada satu masakan spesial. Ya, ini adalah masakan namanya ayam kampung pedas Andaliman. Woi. Nah, ini spesial kenapa? Karena ini dimasak oleh adikku sendiri yang ada di Medan, dan ini termasuk masakan khas Simalungun ya. Pokoknya ini adanya di Sumatera nih masakan ini. Nah, kenapa ini spesial? Karena setiap kali saya ke Medan, setiap kali pulang kampung ke kampung istri, selalu saya pengen dimasakin ayam pedas Andaliman. Nah, ini asli ayam kampung. Jadi bumbunya itu mantep banget. Nah, adik saya itu selalu berani bikin bumbunya. Kenapa saya bilang berani? Ya, karena beberapa kali saya pernah coba masakan seperti ini, tapi rasanya kurang mantap. Nah, kalau ini mantap banget. Ya, jadi pedas Andalimannya tuh ada di sini. Oh, mantap banget nih. Kalau pengen lihat nih masakannya. Ya kan? Wow, ini mantap nih. Dan pas banget. Kenapa? Karena nasinya nasi merah. Wow, ini juga nasi merah dari 1000 dolok juga. Nah, jadi paduannya pas. Nasi merah sama ayam pedas ayam kampung Andaliman. Kita coba makannya biar abdol, biar nikmat, jangan pakai sendok ya, pakai tangan. Nah, saya sudah cuci tangan nih dan saya sudah berdoa, jadi tinggal makan. Oke, nah ini dia nih. Wow, biasanya ada masakan yang seperti ini dipotongnya agak besar. Tapi kalau saya sukanya dipotongnya kecil-kecil. Ini lihat, kecil-kecil. Apa? Ini nikmat sekali. Nah, oke. Okay. Saya mau coba ambil ini bumbunya. Oke. Okay. Dan ini pasti, aduh, saya udah ngiler banget nih. Oke. Okay. Nah, kita coba ya. Kita coba dulu. Makan. Ini masih fresh karena dikirim baru kemarin sampai. Jadi pagi-pagi saya angetin, baru saya bikin video. Ya. Ini enak banget. Ini ayamnya empuk. Ayamnya juga masih muda. Empuk banget. Sekali lagi saya kasih tahu, adik saya itu kalau bikin masak begini itu bumbunya tuh benar-benar berani, jadi rasanya tuh mantap. Makan nasinya, makan. Andalimannya udah mulai terasa. Ya. Jadi enak banget. Enak banget, gila. Bener-bener enak nih. Ini kulitnya nih. Makan ya. Nah, masakan begini ya, masakan ayam pedas Andaliman ini ya, membuat ketagihan terus, pengen nambah. Joshua anak saya itu kalau makan ini nambah dulu. Enak banget. Nah, buat teman-teman kalau mau pesen boleh ya, saya boleh di deskripsinya. Nanti bisa pesan di Facebook.
apa kan bisa pesan ke Jakarta, boleh ke Jakarta, boleh. Masih dimasakin kecap. Ini, aduh, kenapa? Jadi saya lagi bukan promosi ya, tapi memang benar-benar enak. Saya kasih tahu, ini rekomendasi banget. Bumbunya, tapi terkenal sih. Batak itu rempah-rempahnya itu memang banyak dan masakannya itu memang khas. Makan ya. Monggo mau lihat ya, sudah dikirimin makanan enak. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan thank you for watching, and God bless you. Bye.